Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini ada yang spesial nih pemirsa. Setelah kemarin Ayu dan juga Boy terciduk menemui dan juga ikut nimbrung di acara ulang tahun dari Bilqis Humairah Rajak yang memboyong kedua ponakan dan juga keluarganya dengan malu-malu karena Boy mungkin baru pertama kali ya keluar bawa bocil dan sampai nyuapin juga nih. Di sini ada informasi terbaru nih untuk sahabat semua nih pecinta Ayu Ting Ting dan juga Boy William tentunya. Yang pertama di sini ada informasi nih dari Boy yang ingin tampil cerah awet muda pakai scarlet. Dan informasi selanjutnya ternyata wow di tahun 2024 ini Ayu Ting Ting ternyata punya satu acara baru bersama dengan Bang Wendy Cagur, dipersembahkan oleh Net Media Tama dengan judul Pasti Bisa. Segera hadir di Media Tama ya pemirsa, acaranya seru banget. Dan di sini ada spoiler-spoilernya nih yang pastinya seru menggemaskan. Bagi sahabat semua jangan lupa nonton acara terbaru dari Ayu dan juga Bang Wendy dengan judul Pasti Bisa. Kita doakan semoga acaranya lancar dan banyak pengikutnya. Amin ya robbal alamin. Informasi selanjutnya di sini ada yang sedang buka-buka kado nih pemirsa. Di mana Ayu dan juga Bilqis kaget, heran dan juga bahagia sepertinya mendapatkan kado spesial dari Boy William yang memang dipersiapkan matang-matang untuk Bilqis Humairah Rajak yang berulang tahun pada hari ini. Bilqis mendapatkan hadiah jutaan rupiah dari Boy William yang dipersiapkannya dengan sangat baik, dibungkus dengan kado cantik dan juga dengan pita-pita yang sangat luar biasa. Di sini pun Bilqis terheran dan terkejut melihat hadiah yang diberikan oleh Boy William untuk ulang tahunnya tahun ini. Wah, jumlah yang sangat fantastis yang diberikan oleh Boy William dengan uang dolarnya. Jika dirupiahkan, dolar tersebut berjumlah 15 juta rupiah. Wow, fantastis banget ya. Belum menikah sudah memberikan hadiah-hadiah yang spesialnya untuk anak tercintanya. Semoga saja semuanya dilancarkan untuk Boy dan juga Ayu. Dan selamat juga nih untuk episode terbaru dari Ayu dan juga Boy yang trending 2 dan juga trending 4 di YouTube. Sehat, semangat, semoga semuanya dilancarkan dan semoga perjalanan kisah cinta dan juga persahabatan Ayu dan juga Boy selalu dimeriahkan dan selalu diberikan dukungan oleh keluarga tercinta. Banyak sekali ya para wartawan dan juga netizen tentunya yang sangat penasaran dengan keduanya karena hubungan keduanya sangat romantis nih, baik di layar maupun di luar panggung. Dan inilah beberapa kesaksian Boy William saat diwawancara oleh salah satu infotainment ternama di Indonesia yaitu Insert, di mana di sini Boy menegaskan dan juga mengatakan kepada kita semua bahwa hubungannya dengan Ayu baik-baik saja, bahkan lebih dari sahabat. Wah. Dan di sini jelas banget ya Boy William meminta doa nih kepada netizen, doakan yang baik-baik aja. Doain aja pokoknya.
Kalau ada undangan, nanti undangannya disebar semua. Wah, undangan apa tuh ya? Kita tunggu deh ya undangannya. Semoga saja dilancarkan. Selain ada berita dari Boy dan juga Ayu yang semakin hari semakin lengket Mbak Perangko, karena memang sudah mendapatkan lampu hijau dari dua belah pihak keluarga. Di sini juga ada informasi terbaru yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah, di mana di sini ada story dari Mom Aiting, Ayu Titing dan juga Ayah Rojak yang sudah lama nih nggak muncul ya di story Mimin tentunya. Oke, sahabat semua selamat menyaksikan. Semoga informasi yang Mimin hadirkan dapat memberikan kebahagiaan nih untuk sahabat semua di rumah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat semua, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes, like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all.
But if you don't